Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair diucapkan kepada tiga orang yang memberikan fikiran sebentar tadi. Oleh kerana kita agak setengah masa, jadi kita akan terus cepat untuk Q&A dan juga sesi memberi komentar. Jadi kita ada sekitar 40 minit. Jadi mana tuan-tuan puan-puan yang ingin menanyakan soalan, mikrofon ada di depan. Okey, kita buka pada tiga soalan dulu. Sila perkenalkan diri. Sila, Sis Hayati, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noh Hayati Kaprawi. Saya buat film dokumentari. Bagus untuk dengar tentang talk sebab keadilan, tentang keharmonian agama dan sebagainya. Kalau dalam ceramah agama, kebanyakan ustaz-ustaz atau ustazah memang cakap macam tu. Oh, Islam tentang kedamaian, tentang keadilan, which is very nice to hear, and of course we fully support. Problemnya adalah dalam implementation. What is being dan juga tentang penghuraian definisi itu sendiri. What do you mean by keadilan? What do you mean by keharmonian? Oh, I mean, for example, sebagai contoh, ini tentang Syafiq sebut tadi tentang Islam Nusantara yang idea yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Sebagai contoh di Malaysia, tradisi-tradisi lokal seperti Makyong di Kelantan, Kuda Kepang di Johor Bahru, di Johor diharamkan, difatwakan haram. Banyak-banyak semua haram-haram. Jadi yang memperjuangkan supaya benda ni tidak diharamkan ataupun supaya tradisi lokal diteruskan bukan orang agama. Aktivis atau aktivis seni atau aktivis human rights. Macam saya buat filem dokumentari tentang Kuda Kepang dan interview wak-wak tu lah yang menjalankan Kuda Kepang. Kenapa dia tak setuju dengan fatwa tu? Di sini malah bid'ah-bid'ah lah, semua bid'ah. Lama-lama budaya tempatan, budaya tradisi Melayu hilang. Selalunya dia komplain anak-anak muda tak minat sebab tu budaya Melayu terhapus. Sebenarnya pada saya, anak muda sebenarnya ramai minat. Orang agama yang anti dengan budaya sendiri, yang fatwa secara formal, itu satu. Dan lagi satu, you talk about keadilan. Saya tak nampak ada tokoh-tokoh Islam sendiri yang maju ke depan dalam isu Indira Gandhi sebagai contohnya. InsyaAllah 17 hari bulan ni saya akan tayangkan dokumentari saya tentang Indira Gandhi. Kenapa hanya aktivis human rights saja yang mempertahankan hak-hak Indira Gandhi? Mana dia pertubuhan-pertubuhan Islam? Mana dia tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan hak Indira Gandhi untuk dapat anak dia daripada suami dia yang masuk Islam tu? Itu satu, itu contoh saja. Dan tentang keharmonian antara agama dan antara kaum, it's very nice speech, thank you very much, and I fully support it. Dalam isu Zakir Naik, rata-rata semuanya mengutuk Siti Kasim dan grup yang pergi ke mahkamah baru-baru ini kerana memfailkan terhadap against Zakir Naik, terhadap hate speech Zakir Naik. I don't know whether Zakir Naik ada pergi Indonesia ke tidak, tapi di Malaysia dia banyak buat speech yang menghina agama Hindu. Dan yang saya pelik lagi adalah tokoh agama yang dilihat sebagai progresif lah juga dalam banyak hal, dia pula macam mencela Siti Kasim. Dia kata, kenapa pula, apa orang-orang Islam macam Siti Kasim, Asma Jalil, kenapa dia orang pula yang sibuk-sibuk nak pergi pasal Islam? Saya tak faham. Sedangkan dia sendiri yang setahu saya kononnya banyak cakap tentang isu keharmonian antara agama, antara kaum. Mana dia orang-orang Islam sendiri, tokoh-tokoh agama sendiri yang protes terhadap ucapan-ucapan Zakir Naik yang menghina agama Hindu? That's what I'm saying. Dan tiba-tiba orang Islam yang membela, yang bersama-sama dengan penganut agama Hindu yang of course marah dan rasa terhina dengan ucapan-ucapan Zakir Naik secara publik, yang diberi pentas platform negara, diberi tokoh Ma'al Hijrah, diberi macam-macam lagi, dan saya dengar akan jadi permanent resident dan sebagainya. Maknanya dia adalah fully endorsed by the state, by negara. Dan orang ini juga ke hulu ke hilir bagi ceramah menghina agama Hindu. And you talk about menghormati agama lain dan sebagainya. Mana dia tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang ke depan dan memprotes ucapan-ucapan Zakir Naik? Saya tak dengar. Malah bila orang macam Siti Kasim, aktivis human rights, itu pula yang nak dicela-cela. This really what I don't understand. Another thing, okay lah, I'm sure banyak lagi orang nak bertanya atau komen.
Ini mungkin ini setakat komen ini ya, Syafiq. Unfortunately di Malaysia, unlike in Indonesia, tidak seperti di Indonesia yang saya dulu bikin research satu tahun di Indonesia. Rata-rata orang Indonesia, tak kira lah anak mahasiswa ke, anak muda ke, kiai-kiai di kampung pun, yang ceruk di kampung di Bondowoso dan sebagainya, kecintaan yang tinggi yang mendalam terhadap Pancasila itu memang tersinar hebatlah, kan? Dan apa ya, kiai kampung kat sini yang cerita pasal demokrasi macam dianggap, oh you know, ustaz progresif lah, macam modern lah. Padahal dekat Indonesia, ustaz kampung je pun dah, kiai kampung je pun dah boleh berdebat, berhujah. Dan saya ada interview beberapa kiai kampung yang cakap seperti profesor di universiti tentang bagaimana dia defend demokrasi. And saya ingat lagi 10 tahun dulu, lebih kurang lah, 8 tahun dulu saya pergi ke Jordan, ada conference tentang Islam tak apa benda lah. Saya pergi bersama another tokoh daripada Malaysia. Waktu itu tokoh daripada Malaysia tu, dia senang cerita dihantam je lah pak-pak Arab kat situ. Dia kata pelik lah, dia kata orang Arab ni zaman sekarang masih lagi nak discuss tentang demokrasi. Kita dekat Malaysia benda tu settle dah lama dah, berpuluh tahun dah, dah tak ada sembang lagi, nak pertikaikan lagi dah demokrasi ni Islam ke tidak. I remember tokoh daripada Malaysia bantai orang Arab waktu itu. And just imagine, sekarang kita kat Malaysia, kita balik discuss demokrasi ni Islam ke tidak, akan pelik tu. And kita dah jadi macam orang Arab yang kita kritik-kritik dulu. I mean, that's the level that we are at now. And I think, finally, just suggestion kepada tokoh-tokoh, kepada sesiapa kat sini yang ada jawatan tinggi atau pengaruh besar. Di Indonesia, for example, orang-orang yang background syariah, terutama daripada Nahdlatul Ulama sendiri, dia punya kefahaman dan kecintaan yang tinggi terhadap Pancasila itu sudah mengakar begitu dalam. Ya. Sedangkan di Malaysia, especially yang background syariah, rasanya baca perlembagaan pun tak pernah. Dia tak faham, dia tak pernah belajar dan dia tidak ada kecintaan terhadap perlembagaan Malaysia. Jadi orang-orang yang background syariah di Malaysia, kebanyakannya, tidak semua pastinya, merasa anti dengan perlembagaan. Itulah dia kata, oh Quran adalah yang tertinggi, perlembagaan ni macam ibarat kafir dan tak boleh diguna pakai. So that's the difference between Malaysia and Indonesia. Dan saya sarankan anak-anak, pelajar-pelajar Malaysia, especially yang pergi ke Timur Tengah, sebelum pergi belajar syariah di Timur Tengah tu, sepatutnya ada kursus dulu, belajar perlembagaan Malaysia di Malaysia dulu sebelum pergi. Jadi tidaklah bila dia, terutama dalam jabatan-jabatan agama, tidak faham perlembagaan negara sendiri dan anti kepada perlembagaan sendiri, Malaysia sendiri. Thank you very much. Saya nak tanya tentang apa, kalau kita tengok dalam sejarah saya, Norma sendiri pun, dia ada apa, jihad tu di segi dia menyegam. Contoh Perang Qadisiyah, dia bukan nak tunggu Parsi datang serang kerajaan Islam lah, dan dia pergi menyerang. Jadi minta sikit ulasan berkaitan, mungkin dia aspek, sebab kita tak tahu maqasid ketika tu apa benda kan. Yang kedua, saya cuma nak sentuh dalam soal berkaitan perkara yang tadi sebut oleh Dr. Syafiq tentang symbolic violence tadi. Kadang-kadang jadi saya sekarang jadi keliru. Jadi kita sebut tentang pejuang hak asasi manusia untuk kebebasan bersuara. Betul, mungkin kita tidaklah suruh orang bercakap tentang soal membenci satu pihak yang lain ataupun, tapi dalam konteks kita memberikan penerangan yang benar. Walaupun mungkin satu pihak tak setuju, pada dia kata kau ni buat satu kenyataan yang menghina aku. Tapi pada dia tengah bercakap, dia rasa pada pandangan saya ini kebenaran. Jadi saya perlu sampaikan. Jadi dia bertembung soal apa sebenarnya makna kebebasan dalam soal bersuara. Kita nak menyampaikan kebenaran, tapi dalam masa sama kita menghalang untuk orang menyampaikan. Allah alam. Assalamualaikum and good evening. Nama saya Adriana. I'm a peguam dan juga lawyer buruk. Just two simple questions. Boleh dekat sikit dengan mikrofon. Dua soalan mudah saja. Okay. Mostly for our ulama from Malaysia lah. What's your opinion about, because throughout lah, I think for the past 20-25 years, there have been a lot of differences in interpretation of Islam, differences in how a Muslim, Malay Muslim especially in this country, want to practice Muslims. We have Muslims who are not straight, they are homosexuals or they are transgender, transsexuals, and we have cases where the religious authorities, you know, storm into their houses and all that. The state, pihak kerajaan trying to control how an individual Muslim must conform as to be a Muslim. So what's your opinion? Is that actually right?
And okay, secondly, we have perlembagaan macam Sister Yati dah cakap. All the religious authorities in this country is actually set up under the perlembagaan. Their powers actually comes from the perlembagaan. It's not as they believe, it doesn't come from God. Okay, it's from the federal constitution. So, is it berdosa ke kalau kita nak beritahu dengan religious authorities ni, JAKIM ke, JAIS ke, mana-mana MAIS ke, yang sometimes cara diorang nak implement Islam tu is against human rights. Walaupun the objective tu mungkin betul, tapi cara di implement tu membebankan orang, menyusahkan orang lah. In other words, giving injustice to the people that they're trying to implement. Padahal in terms of other things, banyak lagi benda yang loopholes they haven't filled up. Yang paling glaring is Muslim women who are facing, trying to get pergi mahkamah syariah, trying to get divorce, taking so many years, trying to get child custody maintenance for themselves so many years. Benda-benda tu tidak diutamakan, tapi benda-benda lain okay. So kalau kita nak beritahu dengan badan-badan authority ni, janganlah buat macam tu. Adakah bermaksud kita ni dah kafir ke, dah termurtad ke? Terima kasih kepada sahabat saya Wan Hayati. Dulu kita pun pernah forum, tapi saya rasa seronok sebenarnya. Kita semua sebagai insan, kita melihat kepada hak semuanya untuk mentadbir. Dan saya yakin tak semua agamawan sebegitu. Cuma mungkin ada yang ada jawatan, ada yang tak ada jawatan. Dan bagi saya, semuanya boleh diselesaikan dengan dialog yang ikhlas, dialog yang tertutup di kalangan orang-orang yang penting, di kalangan mungkin sistem Islam, sistem Kasim. Sebab kita ni banyak buat statement luaran yang kita perlu kepada dialog yang betul-betul dialog. Sebab saya tak nampak ucapan-ucapan luaran ni menyelesaikan masalah. Sebab kebenaran mungkin berpihak daripada pihak puan. Sebab dalam Al-Quran dia tidak meletakkan bila kita berdialog, kebenaran berpihak pada kami saja. Dan saya tidak suka kita dinamakan sebagai agamawan. Kita semua sebagai Muslim yang disebut sebagai ummah. Terus melainkan di sana ada pakar dalam bidang agama. Mungkin puan dalam bidang law, tadi Cik Adriana dalam bidang law. Semuanya ada niat yang baik. Tetapi kita melihat bila dalam bentuk kita nak apply Islam itu, kita tengok perbezaan. Misalnya zakat naik. Saya berlainan cara dengan tokoh. Bagi saya, dia ada tokoh. Kerana saya tidak suka kepada pendapatan. Kita membuka pintu dialog. Maknanya kita berdialog tanpa menyebut bahasa-bahasa yang mungkin menyinggung perasaan agama lain. Dan itu satu metod yang lebih baik daripada kita membongkarkan. Sebab agama Hindu dia ada, dia punya dia sendiri dan kita tak kacau. Sebab itu manhaj demikian, sebahagian ulama tidak bersetuju dengan cara apa Dr. Zakir Naik. Bila kita bincang segi hak, dia berkata ni hak saya. Itu muskil hanya bila problemnya orang apa dia sebahagian kata ini menyakiti agama Hindu. Dan dia menjawab itu hak saya menerangkan kebenaran seperti mana yang disebut. Itu problem yang saya rasa sampai sekarang ni kita perlu kepada pembinaan kesepakatan di dalam pembinaan tamadun. Sebab tu bagi saya tidak suka membicarakan tentang isu juziat sebegini. Kita perlu meletakkan konsep ketamadunan. Kerana fiqah tamadun ni yang hilang daripada kita. Tadi sahabat baik saya Dr. Zami bincang tentang hudud. Kesemuanya kita membicarakan dalam bentuk mikro. Kita tak boleh selesai masalah mikro sebab apa? Isu world view belum lagi selesai. Asas-asas untuk kita meletakkan cara kita berinteraksi dengan agama. Dulu tahun 1998, kita semua bergabung, semua agama bergabung. Melainkan Yahudi, di Itali kita buat perhimpunan bagi kita lah mana dia tokoh-tokoh. Berhimpun untuk memerangi kes dadah. Itu isu human right. Dan Malaysia ni bahaya sebab dikatakan akan mencapai 3 juta. Dan itu isu. Tapi malangnya umat Islam ini kadang-kadang dia bincang masalah fiqah jadi isu. Benda ni masalah fiqah tapi jadi isu negara. Dan itu yang problem dia. Sebab itu saya tidak menyatakan, kita kata menolak konsep yang dinyatakan oleh Puan Hayati. Mana hak untuk berbicara. Kita hentam Zaki, nama apa? Siti apa? Siti Kasim. Saya bagi saya, kita tidak boleh mencercah hatta syaitan. Kami tak cercah.
Kata Nabi Muhammad SAW, la tasbu syaitan, jangan maki syaitan. Jadi kita tidak maki siapa. Maknanya kalau ada orang maki itu bukan daripada Islam. Sebahagian. Tetapi janganlah kita ini terlampau anti orang agama. Bagi saya, orang agama bukan dia memegang agama itu. Tidak ada istilah Islam kita ni Rijaluddin. Kita hanya menafsirkan. Menafsirkan dan kemungkinan tafsiran itu salah. Itu satu benda yang boleh didialog. Tapi bukan kita bergaduh. Saya nampak ini yang akan merenggangkan kita. Kita buka tapak tangan. Kalau ada kelemahan daripada kita, kita bincang cara yang baik. Kerana kita agama berdialog. Itu aspek yang secara umumnya, sebab secara detailnya saya pun tak ambil berat. Saya ucap terima kasih kepada Puan Hayati dan isu ini kita mungkin kaji. Sebab kami kadang-kadang sibuk dengan isu yang lain. Masing-masing ada isu dia. Kemudian kepada masalah Puan Adriana, saya dalam kes isu tangkap haluan, pencemburuan itu, kita ada pandangan yang baik daripada sekolah-sekolah kita. Cuma kadang-kadang tindakan daripada pegawai-pegawai, ceroboh, maki dan itu kita tidak bersetuju. Saya tahu Razami pun dah komen isu tersebut. Sebab kita di dalam isu hak, kita bahagikan di antara hak individu dan hak masyarakat. Misalnya saya katakan, kadang-kadang kita sebut maki orang, bagi orang maki itu satu benda yang biasa. Sebab itu Rasulullah kata apa? Jangan maki ayah kamu. Kemudian sahabat bertanya, macam mana seseorang itu boleh maki ayah? Dia kata sebab dia maki orang lain. Bila maki orang lain akan maki kita. Jadi sebahagian undang-undang ini, dia tidak melihat kepada hak individu, tapi dia melihat kepada hak masyarakat. Seperti mungkin kita katakan, kita tidak membenarkan berdeduaan. Sebab memang hak dia berdeduaan. Selagi mana dia tidak nampak Allah, kita pun tak skoding. Kita tak mau skoding orang. Kerja orang skoding ni kerja orang tak ada kerja saja. Saya sampai sekarang tak pernah skoding lagi. Tapi mungkin disebabkan Puan Adriana kata macam itu, malam ni kita skoding lah. Kita bukan pergi ke mana-mana. Cuma pelaksanaan. Sebab itu bila kita kaji balik, kita mencegah kemungkaran. Dia ada adab dia. Dia ada akhlaknya. Yang perlu kita aplikasikan semula, maknanya, saya bagi contoh. Dalam hudud, kalau ditangkap orang yang berzina, apa tindakan yang pertama? Iaitu kita counseling dia dalam bilik itulah. Kata jangan buat lagi. Dan kita tak digalakkan bawa kes ke mahkamah. Yang tu saya tak setuju. Saya bersama dengan Puan Adriana. Kalau dia, makna dia itu masalah, bukan masalah agama, itu masalah aplikasi. Masalah orang. Dalam kitab, dalam mazhab Hanafi dikarang oleh Al-Bahr Ra'iq. Saya nukilkan sebab saya pengkaji turus. Dan saya keluarkan banyak benda yang bersifat tamadun. Dia kata apabila seorang itu ditangkap zina, makruh kita bawa kes itu ke mahkamah. Sekiranya kita nampak dia menyesal. Menyesal macam mana? Menangis. Semua yang kita pergi tangkap, semua menangis. So macam mana kita dia nasihat, janganlah buat lagi, malu mak ayah kamu. Kita nak bina negara yang bersih. Tak naklah negara semua berhaluat begitu. Saya rasa tak ada orang yang suka berhaluat, melainkan dia ada masalah nafsu. Yang itu perlu dikawal. Itu topik yang lain. Tetapi kita nasihat dia, jangan buat lagi. Bila kita bawa ke mahkamah, bila orang tangkap dia gelak. Tangkaplah aku. Dia berbangga dengan maksiat dia. Problem bukan berlaku kepada agama kita. Sebab dia kata makruh dan digalakkan pegawai itu tutup kes. Ini saya tak setuju. Telefon ibu ayah bagi tahu kat universiti, lah saya kena buang universiti. Itu kita bersama dengan kes ini. Sebab isu yang perlu diperbaiki, tapi bukan dipanaskan. Saya suka kepada perbincangan yang aman, yang damai. Kalau kami salah, kita berbeturkan. Tetapi jangan anti-establish. Kita jangan gugurkan JAKIM. Bukan saya sebagai orang JAKIM. Saya berkhidmat di JAKIM sebagai pengajar, sebagai orang yang buat modul. Tapi saya tidak ta'asub kepada mana-mana. Alhamdulillah Allah Ta'ala cipta saya tidak ada ta'asub boleh duduk dengan Puan Yati dengan siapa-siapa. Dengan siapa kita boleh berkawan. Tetapi bagi saya, anti-establish bahaya. Kalau kita runtuhkan JAKIM, siapa yang nak ganti JAKIM? Takkan Telaga Biru nak ganti. Dia cetak buku. Kalau runtuh majlis fatwa, siapa nak ganti majlis fatwa? Sebab dia ada kebaikan. Saya tak nafi. Betul tak? Ada kebaikan tak pada JAKIM? Takkan tak ada kebaikan langsung? Tak ada langsung? Tak. Misalnya halal, kita di antara terbaik di dunia. Kita makan halal. Kebri, bila kita kata tak bersih, semua orang tak makan kebri. Terpaksa buat iklan kebri pakai kepiah Malik Masjid. Dulu iklan kebri puyau begitu. Tapi terpaksa. Kita pun, saya makan kebri. Peminat utama saya lah. Sebab saya musafir, saya makan kebri.
Tapi kita nak bagi tahu ada kebaikan, kelemahan kita betul. Dan tak ada sistem yang kita katakan yang sempurna. Semua sistem, tetapi kita macam mana kita nak perbetulkan, perlu kepada dialog. Dan saya menghargai orang macam Puan Adriana, Puan Hayati yang ikhlas buat apa nama dia, apa dokumentari dan sebagainya. Cuma kita sekarang ni, apa yang kita nak daripada kita mengkritik sehingga negara kita runtuh? Dan tak ada faedah. Sebab itu kita katakan, ayuh kita satu tangan, kita senaraikan semua perkara-perkara yang kita rasa boleh apa menyebabkan umat Islam mundur, kita bincang secara baik. Dan saya bagi saya tidak ada masalah. Kalau saya salah, saya perbetulkan. Sebab hidup kita bukan untuk menang, untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran tidak orang kata tidak hanya kepada orang yang daripada agama, mungkin daripada puan, mungkin daripada puan, mungkin daripada orang. Tapi puan pun tak boleh etiqat, kami ni betul, kami ni betul. Itu juga muskilah. Berikan, dia panggil kalau konsep John C. Maxwell, let the good idea win. Bukan orang agama menang, bukan orang apa dia ni menang. Ya. Saya faham. InsyaAllah kita akan cuba perbetulkan keadaan. Saya faham. Tetapi maksud saya, biar kita berdialog. Ya. Maksud saya kritik yang berterusan. Sehingga kita ada ruang di sana, kita boleh buka pintu dialog. Kalau tak ada pintu dialog, kita buat kritikan. Kritikan satu seni. Ya. Ya. Okay. Ya. Saya cuba insyaAllah. Saya cuba bincang nanti insyaAllah. Tapi kita tidak menolak kritikan. Bagi kita kritikan adalah air yang melembutkan batu. Cuma ya. 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 Insya Allah. Mudah-mudahan kita mampu dengan niat yang baik. Ya. Okay, thank you, kita bagi peluang pada. Tapi saya ucap terima kasih, nanti kita boleh minum kopi sekali. Okay, terima kasih Ustaz Fawaz. Sila terus Zaimi. Okay. Saya nak respon sebab kalau saya ikut catatan saya ni ada 8 soalan, tapi satu untuk Dr. Ihsan secara khusus dan saya akan cuba jawab yang mana saya mampu lah. Yang mana saya tak mampu tu saya minta maaf. Baik, yang pertama sekali berkenaan dengan soalan yang pertama tadi, berkenaan dengan pengharaman kebudayaan dan seumpamanya. Baik, kami saya merupakan ahli jawatan kuasa Fatwa Perlis dan baru ni kita bincang tentang apa hukum kita nak ucap selamat kepada orang-orang yang non-Muslim apabila tiba hari perayaan kebesaran mereka. So kita panggil orang-orang yang sudah beragama Islam tapi asalnya mereka ini Buddha ataupun asalnya mereka ini Hindu. Kita nak tahu yang mana satu budaya, yang mana satu agama. Yang mana kita orang Islam dilarang untuk menyamai amalan orang-orang yang bukan Islam. Itu batas. Seperti mana orang bukan Islam pun tak boleh buat benda yang menyalahi agama dia. Kerana itu kepercayaan dia. Begitu juga kita. Yang mana yang berkaitan dengan budaya, kita raikan saja. Kerana baju Melayu ni juga budaya. Bukannya agama. Dia budaya, Melayu. Kan? Jadi mana-mana amalan yang bersifat budaya itu kita terima. Cuma yang menjadi masalahnya apabila budaya itu disekalikan dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada asalnya. Kerana agama ini ada tuannya. Agama ini bukan kita punya fikiran semata-mata. Agama ini ada tuannya. Allah dan Rasul. Kalau semata-mata akal fikir baik, maka Nabi tidak perlu diutuskan. Kerana orang Quraisy juga berfikiran. Itu satu. Tapi kalau budaya itu tidak ada unsur khurafat. Okey. Sebab itu Mufti Perlis antara yang bersetuju mengatakan, kalau poco-poco itu haram kerana ada gerakan-gerakan yang
seumpama ritual kepada orang-orang yang bukan Islam, buang saja kepercayaan itu, buang saja gerakan itu, ambil gerakan yang mana yang tak berkaitan dengan agama yang lain. Kerana itu budaya. Kerana orang-orang di Mekah, di Madinah, utamanya di Madinah, Nabi SAW sangat menghargai budaya orang Madinah. Selagi mana tidak bercanggah dengan akidah Islam. Itu kita kena tahu. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, saya tak tahulah kuda kebang ini diharamkan sebab apa. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur yang khurafat, tidak ada unsur-unsur jampi-jampi yang tidak difahami, sepatutnya dia tak ada masalah. Kerana dia hanya semata-mata budaya, nak berseronok, okey. Tapi mungkin diharamkan tu, fatwa itu disekalikan dengan kepercayaan, mungkin. Saya tak baca fatwa tu. Tapi kalau tidak ada unsur, sekadar nak berjoget saja, bawa kuda replika, saya pun tak tahu kenapa diharamkan. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin kita tersilap membaca wording fatwa. Mungkin juga fatwa itu khusus. Maka kita anggap umum. Mungkin. Okey, yang pertama. Yang keduanya, bid'ah. Bid'ah ini satu benda yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tak sebut, ustaz-ustaz pun tak teringin sebut. Kerana ustaz-ustaz sebut, dia jadi polemik dalam masyarakat. Tapi kena sebut. Kenapa? Kerana kita nak beribadat, beribadat mesti ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi. Kalau ibadat itu tak ikut cara Nabi, maka apa perlunya Nabi mengajar ibadat? Bid'ah ini hanya yang dilarang hanya dalam bab agama dan akidah. Tapi kalau dalam bab dunia, memang disuruh buat bid'ah. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu yang tidak ada kaitan dengan wahyu secara langsung. Buat lampu, buat kayu golf, buat aircon. Ini semua adalah bid'ah dalam dunia yang disuruh untuk kita buat. Untuk kita bangunkan. Supaya kita ini tidak memberikan fokus, akal kita terhad. Tak boleh buat banyak benda. Kita jangan fokus nak buat inovasi dalam ibadah dan akidah. Kerana benda tu dah ready siap. Ready made. Dibuat oleh pemilik agama ini. Tetapi kita gunakan kreativiti kita untuk membangunkan alam, membangunkan dunia. Tapi masalah kita ni, kita banyak buat inovasi dalam bab agama sehingga dunia kita ditinggalkan kepada orang-orang barat. Semua orang barat, kita hanya menjadi consumers. Kita hanya menjadi umat pengguna. Itu masalah bid'ah. Bid'ah bukan tidak berkaitan dengan budaya. Dia hanya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah. Selain daripada tu, tak bid'ah. Kalau tidak ada kepercayaan ibadah padanya. Kalau orang ada orang kata, main kuda kepang dapat pahala 27 kali ganda. Seperti mana solat jemaah. Itu bid'ah. Tapi kalau saya main kuda kepang ni saja, saya nak bersosial. Okey, tak ada masalah. Itu budaya yang kita raikan. Berkenaan dengan Indira Gandhi ni, saya pun tak tahu pasal dia. Tapi Puan sebut tadi berkenaan dengan hak penjagaan anak. Sebenarnya Perlis dah keluarkan fatwa benda ni. Boleh tengok fatwa Perlis, bila salah seorang pasangan yang bukan Islam tu masuk Islam, kita Perlis, kita berikan hak kepada ibu yang memberikan syafaqah. Tak kira lah siapa masuk Islam, kita berikan kepada ibu. Kalau anak tu masih lagi dalam tempoh susuan, kalau sehingga umur dia memayis, selepas tu baru dia beli pilihan pada dia. Ini Perlis punya fatwa, kita ambil pendapat Abu Hanifah kerana memandang anak tu. So tak boleh juga kata semua orang-orang agama ni jumud. Kerana kita di Perlis, kita ada sedikit keterbukaan tu. Okey, baik. Berkenaan dengan Zakir Naik dan juga Siti Kasim ni, saya sebenarnya, saya adalah pengikut Zakir Naik. Ucapan-ucapan dia. Dan saya tak pernah lihat Zakir Naik menghina agama Hindu. Kalau boleh, Puan bagi tahu di mana dia kata agama Hindu bodoh, agama Hindu, kalau ada dia sebut bangang, bahlul, itu caci. Itu hina. Tapi kalau dia cuba untuk menyatakan apa yang dia faham daripada teks Hindu, kalau tak betul, itu bukan penghinaan. Itu kesilapan yang mesti dibetulkan oleh orang Hindu sendiri. Sebagai orang yang memperjuangkan freedom of speech, sepatutnya kita kena berdialog dengan Zakir Naik. Kita memperjuangkan, mesti ada. Kalau dia mengkritik ataupun menyatakan kebenaran apa yang dia rasa benar tentang agama Hindu itu dianggap menghina, maka kita mengkritik Jakim juga dianggap sebagai menghina. Jakim menganggap kita sebagai menghina dia. Jadi adakah kita setuju dengan tindakan Jakim? Saya tak setuju. Kerana kritikan itu membina. Mesti dijawab dengan hujah.
Saya tak kata Zakir Naik itu semuanya betul. Tapi dia membuktikan apa yang dia faham daripada teks Hindu. Yang kalau tak betul, tolong nyatakan di mana yang dia silap. Supaya kita boleh lawan hujah dengan hujah. Bukan lawan hujah dengan undang-undang. Jadi saya tengok macam dalam isu ni, Puan Siti Kasim nampak macam jadi jumut pula. Sisi hati boleh ringkas saja. Ada kena. Yang ke mahkamah itu adalah satu kompilasi semua documentation. So if you want to know, you wait for the court case, listen to all the hujah-hujah. Dan sekiranya setelah mereka pergi hari itu, sekiranya mahkamah mendapati sebenarnya tak ada basis langsung, cuma dengan kedua-dua ini, tak akan dilayan oleh mahkamah. Okey. Tapi saya merujuk kepada soalan tadi. Soalan puan tadi, kenapa orang agama tidak bersama dengan Siti Kasim untuk kes yang sama? Kami buat keputusan, kami tunggu juga mahkamah. Saya nak betulkan tafsir agama kamu, agama kamu, agama saya, agama saya. Agama kamu, agama kamu, agama saya, agama saya itu maksudnya kita jangan paksa orang. Tapi kena baca Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Okey, bagi Dr. Zaimi jawab dulu. Nanti dulu saya jawab. Soalan, tunggu saya jawab. Quran perlu diambil, difahami secara holistik. Al-Quran suruh kita bermujadalah, berdialog dengan orang-orang yang bukan Islam. Bukan untuk menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, nanti dia akan cela Allah. Tapi dia suruh berdialog untuk bagi tahu di mana konsistennya awak, di mana tak konsistennya awak, ataupun awak boleh nyatakan kepada saya di mana yang saya tak konsisten. Proses dialog adalah untuk mencari kebenaran. Kalau proses mencari kebenaran itu tidak dibolehkan, tidak bertamadunlah kita. Tidak bertamadunlah kita. Ya. Yeah. Okey, kita tunggu court case lah. Jadi kami orang agama pun tak boleh lah. Bukanlah orang agama, maksudnya kami yang berada di bidang agama pun tak boleh nak sokong lagi lah. Tak boleh nak sokong orang yang dakwa dan tak boleh sokong orang yang betul, tak dakwa. Betul. So masalahnya sekarang, ada orang agama yang kata progresi sangat dan selalu cakap pasal keharmonian agama semua, dia pula yang pergi mengkritik, mencela Siti Kasim. Kenapa pula? Apa sih orang? Dia tak cela, dia kritik saja. Jangan cakap cela. Cela tu lain. Define. Cela apa? Itu bukan cela. Cela ke? Cela, of course. You
Maksudnya, maksudnya puan pun dah mencela JAKIM jugalah. Apa JAKIM buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Saya mencari basis. Dan saya mencari di mana logik. Kenapa saya mesti betul, awak mesti salah. Macam tu. Saya tak nampak di mana celanya tu. Itu bukan cela, puan. Itu bukan cela, puan. Minta maaf. Oh, mungkin pada puan jelah. Pada kami tak. Okey, itu tak apalah. Itu masing-masing ada pandangan sebab kita pun agak sukan masa. Kena bincang definisi cela lah. Okey, so, kita okey, sorry, nanti kita bagi Dr. Syafiq dan juga Dr. Zaimi jawab dulu. Nanti kita tunggu dia apa. Dan saya sebagai seorang awam pun tak tahu apa sebenarnya isunya. Macam mana nak sokong? Benar ke Zaki nak cakap? Apa yang dia cakap? Bila recording ni mana? Tak tahu. Kita tak tahu. Salah dia tu. Silakan perbetul secara cara yang betul-betul apa? Betul. Nak saya setuju yang tu. Nak publish website ke? Ya. Yeah. Bab mana, perenggan mana yang salah? Ya. Yeah. Itu yang saya maksudkan. Jangan kita bertelagah. Kita cari titik pertemuan. Ya. Yeah. Bukan jangan kita ingat bila orang kritik kita maksud orang cela kita dah. Mengkritiklah. Okey, sorry Ustaz Awas bagi Dr. Zaimi sebab kami bagilah kadang-kadang sokongan pada orang agamawan. Ataupun Puan Yati bagilah. Kadang-kadang asyik kami dia salah. Bagilah sorang sikit. Saya pun dia hargai. Dah. Okey. Kita terus pada Dr. Zaimi minta. Dr. Zaimi sama. Okey. Sorry. Okey. Tak ada masalah. Tak ada. Saya okey je dengan Puan Yati. Lepas ni mungkin kita boleh berjumpa dalam banyak lagi dialog. InsyaAllah. Dan saya, Puan Hati jangan lepas ni, jangan bila jumpa saya nampak macam bersalah-bersalah. No. Saya okey. Kita Viva pun kena teruk juga kan? Tak ada masalah kan? Viva lagi teruk pada ni. Okey. Maka sebab itu saya katakan, kita dalam dialog, ada benda yang kadang-kadang orang tak biasa dialog. Dia ingat benda ni cela. Tak cela pun. Benda ni kalau dirakam, letak dalam YouTube, orang kata, oh, kecoh. Tak kecoh pun, relax je, senyum-senyum je kan? Okey, tak apa. Yang tu, sebab tu saya tak sokong, saya tak kata tak sokong. Saya tengok dulu, betul ke Dr. Zakir Naik ini mencela? Setahu saya, dia tak mencela. Dia cuma quote daripada teks agama Hindu dengan apa yang dia faham. Lepas tu dia cuba, dia kata similarities. Biasanya dia akan sebut similarities between Islam and Hinduism. Persamaan antara Hinduism dan Islam. Tapi mungkinlah orang Hindu terasa, sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian daripada orang Hindu rasa terhina. Tak apalah, biarlah kes mahkamah itu berjalan. Okey. Kemudian berkenaan dengan demokrasi versus Islam ni isu lama. In last, second last. Hinduism apa demokrasi dengan Islam. Saya kadang-kadang bila saya buat ceramah ataupun bila saya buat seminar berkenaan dengan fake wanita, ada orang kata, "Alah benda ni pun tak settle ke?" Kita kena ingat, bukan semua orang umur macam kita. Kita dah melalui hidup kita, tapi ada orang yang baru lahir. Ada orang baru lahir. Tu anak saya baru lahir. So nanti bila dia sampai umur kita, dia pun nak bincang pasal demokrasi juga. Benda yang sama. Tapi kalau kita sebut benda macam tu, seolah-olah macam kita tahu semua, bahaya. Kerana orang lain tak tahu. Orang lain perlukan penjelasan. Bukan semua orang membaca, mampu membaca bahasa Inggeris. Dia perlukan penjelasan. Dia perlu cerita pasal solat. Tak habis-habis ke cerita pasal solat? 1400 tahun dulu Nabi dah ajar solat.
Eh, hari ini kena belajar juga sebab ada generasi baru yang belum pernah tahu tentang solat. Maka jangan ingat, it's all about ourselves. Ada orang lain yang perlu. Kalau kita rasa kita tak perlu, okey, tak apa. Datang dengar je lah. Kalau tak nak ambil manfaat pun. Macam itulah bagi saya. Okey? Dan yang terakhir berkenaan dengan soalan sahabat kita ni tadi, iaitu Umar dengan Parsi, iaitu jihadut talak, jihad serang, bukan jihad pertahan. Dia macam ni. Jihad yang serang ni, bila mana dakwah Islam disekat. Islam ni dia nak sebarkan, propagate dia punya ajaran. Tapi dia bukan dengan keganasan pada mulanya. Bila disekat, maka pada masa itu dibenarkan untuk dia tawarkan. Sama ada nak bagi kami mengajar, mempromosi ataupun perang. Tapi bukan pada semua negara. Pada negara yang memang dah diiktiraf sebagai harbi. Kerana Rom dan Parsi pada masa itu memang harbi. Tidak ada apa-apa perjanjian dengan negara Islam. Ini bukan hanya dibuat oleh Islam. Dibuat oleh semua tamadun zaman dulu. Rom juga buat benda yang sama. Parsi juga buat benda yang sama. So tak ada isu di situ. Wallahu'alam. Ya, kalau perdebatan seperti ini kita biasa ya di Indonesia. Artinya tidak hanya di lingkungan terbatas, tapi di lapangan, di apa namanya, di masjid, di apa, biasa perdebatan seperti ini. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sehat, vitamin untuk demokrasi di Malaysia. Yang kedua, berkenaan dengan apa yang disebut dengan kebebasan agama itu. Kalau dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa semua keyakinan, semua agama memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk melaksanakan keyakinan mereka. Jadi yang terakhir yang dijamin konstitusi adalah Konfusionisme, Tionghoa, agama Tionghoa, keyakinan Tionghoa. Tapi ini dalam konstitusi yang demikian, itu yang bisa dikatakan memperlakukan seluruh keyakinan dalam posisi yang setara, itu mendapatkan challenge, mendapatkan hambatan terutama dalam konteks kehidupan keagamaan yang sehari-hari. Case-nya misalnya adalah orang Ahmadiyah tidak boleh melakukan ibadah dia di publik, dibatasi melalui joint decree antara Menteri Dalam Negeri, Home Affairs, dan Kejaksaan Agung, and also the Minister of Religious Affairs sejak tahun 2008. Yang kedua, orang Syiah juga mengalami kesulitan untuk melakukan ekspresi keagamaan dia di challenge oleh mainstream Islam, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, orang Wahabi juga mengalami problem. Dia tidak bisa melakukan ekspresi karena dia di challenge oleh the most mainstream of Islamic organization, Nahdlatul Ulama, which is around 70 juta orang. Jadi memang dalam konteks konstitusi membicarakan masalah kebebasan agama itu adalah gampang, tapi dalam prakteknya itu sulit sekali untuk mengatasi persoalan itu, terutama adalah soal masyarakat. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan negara, tapi masyarakat juga menjadi problem di situ. Negara menjadi ikut berpartisipasi karena dia tidak mampu menegakkan hukum, rule of the law. Misalnya ya, kalau ada beberapa minggu yang lalu, Masjid Ahmadiyah kembali digembok, di lock di Depok sana. Mereka tidak boleh Jumatan. Polisi diam saja. Kemudian Syafiq Basalamah
dari Salafi, dari Wahabi, Salafi-Wahabi, dia tidak bisa berceramah karena diambil oleh Banser dan sebagainya. Karena itu problem kita sekarang ini adalah bukan soal violent dalam pengertian orang jotos-jotosan, orang apa, tapi violent dalam pengertian simbolik violent itu. Semua mengalami persoalan itu. Dan yang terakhir adalah persoalan pengaruh transnasional movement. Kita mengkategorikan Zakir Naik itu sebagai bagian dari misi transnasional Islam, which is kayak seperti HTI dan lain sebagainya. Meskipun di Indonesia tidak ada larangan, dia bisa pergi kemana saja. Dia bisa pergi kemana saja, berceramah kemana saja. Tapi acceptance-nya masih sangat terbatas. Karena dia tidak bisa masuk NU dan tidak bisa masuk Muhammadiyah audiennya. Dia hanya berkeliaran di sekitar orang-orang yang memiliki ide yang sama dengan pemikiran dia. Tapi dia bisa masuk, bebas ke Indonesia, bisa berceramah di mana saja. Itu salah satu manfaat kita menerapkan kebebasan agama. Tapi kebebasan agama itu harus kita bedakan dengan hate speech tadi. Macam orang kayak orang Malaysia saja saya. Orang seperti Salafi Wahabi, itu mengapa orang-orang NU marah kepada dia? Bukan marah karena bid'ahnya, persoalan diskursus tentang bid'ah, bukan persoalan tentang kafir, musyrik dan sebagainya, tapi dia boleh berbicara tentang itu semua, tapi jangan menyebut nama organisasi. Jangan menyebut nama orang. Kalau misalnya menyebut ketua Nahdlatul Ulama dianggap sebagai kafir karena liberal pandangannya dan sebagainya, maka itu sudah masuk kategori hate speech dalam konteks hukum di bawah. Tapi kalau dia mengembangkan diskursus umum bahwa Islam ini melakukan pandangannya tentang ini, sebab kalau kita baca surat Al-Baqarah, itu kan banyak perdebatan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam. Kalau dia membicarakan itu secara internal dan historis dan tidak menyinggung, tidak menyebut kelompok lain, maka biar saja. Tapi kalau dia menyinggung, maka dia akan dibawa oleh polisi. Ini case yang terakhir yang berkaitan dengan incumbent governor Jakarta dan Rizik Sihab, Ahok. Ahok itu dikenakan hukum penodaan agama, blasphemy, meskipun ini politik ya, tapi kenyataannya oleh polisi dinyatakan blasphemy, karena dia dianggap menodai Islam. Rizik Syihab juga kena hukum blasphemy. Rizik Syihab juga kena hukum blasphemy terhadap Kristen. Jadi hukum-hukum seperti ini, dasar-dasar seperti ini, kalau kita pertahankan, maka kita akan gunakan ini untuk kepentingan politik di mana saja. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia saya yakin itu akan digunakan untuk kepentingan politik. Karena itu lebih baik kita tidak punya hukum-hukum seperti itu, tapi penyelesaiannya adalah penyelesaian lewat kehidupan demokrasi. Kalau berdebat, ya kita berdebat. Kalau kita berpolemik, ya kita berpolemik. Itu batasnya. Kalau kita berbeda pendapat, ya kita berbeda pendapat secara fair saja. Nah, sepanjang kita memiliki dasar-dasar hukum yang memungkinkan orang menggunakan kekuasaan politik untuk kepentingan agama, maka itu nanti akan luar biasa dampaknya. Dan sekarang di Jakarta ini adalah kasus besar. The big case, people are divided into two groups. Sama besar, pendukung Ahok besar sekali. Rizik Sihab mungkin kalah. Rizik Sihab hanya beberapa orang. Tapi apa yang saya maksud adalah bahwa
agama ini memang rawan digunakan untuk vehicles. Terutama apabila agama sudah dijadikan sebagai organ hukum dari sebuah bangsa. Karena itu saya di mana-mana saja saya berpikiran bahwa bentuk negara yang baik adalah negara yang netral. Orangnya boleh beragama, yang ngatur boleh beragama. Tapi aturan-aturan dari negara itu sebaiknya imparsial. Karena konteks kita jauh berbeda dengan sejarah kita pada masa awal-awal Islam. Di mana heterogenitas kita ini semakin. Kita ini tidak hanya urusan Malaysia dan urusan Indonesia ini bukan hanya urusan orang Indonesia dan orang Malaysia. Tapi juga bisa menjadi urusan orang lain di luar sana. Jadi apa yang kita sebut sebagai absolute power dari sebuah negara ini sebetulnya enggak absolut juga. Nah, karena itu mungkin itu hal-hal yang perlu kita ingat bahwa tantangan kita akhir-akhir ini adalah persoalan symbolic violence itu. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada panelis yang hadir pada hari ini, Ustaz Fawaz Padino, Dr. Zaimi dan juga Dr. Syafiq yang diundang jauh daripada Indonesia. Ucap terima kasih kepada ketiga-tiga panelis dan juga tuan-tuan yang sudah hadir. InsyaAllah kita akan berjumpa pada program-program yang lain, program-program yang akan datang. Jadi terima kasih banyak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.